Ini posisi dicabut betina. Untuk karakteristiknya sendiri memang emang agak ini ya teman-teman ya. Dia agak fisik bagus gitu loh. Karakter bunyinya bagus. Jegrak besar. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Oke teman-teman, setelah ini saya akan coba untuk gantang. Ini posisi burungnya di sini di belakang saya. Ini saya baru nyampe ini, baru nyampe banget dan ternyata langsung naik. Jadi nanti kita langsung aja. Oke, terima kasih. Setelah ini Konin. Dan setelah ini saya akan kalau turun dari gantangan nanti akan saya jelaskan ke teman-teman semua seperti apa review keseluruhan. Oke. Untuk lebat faktor di sesi G sudah banyak. Jangan sampai. Oke teman-teman, ini barusan udah selesai dan tadi untuk performa sendiri cukup lumayan. Di jam segini dia masih mau. Di sini jam 5:30 Bali ya, dan lumayan masih terang. Jadi tadi dia dapat juara 2. Ini dia gantang ketiga. Gantang ketiga kalinya. Dan ini mainnya sore. Ternyata dia masih mau main ya. Dan lumayan juga untuk ukuran burung baru. Ini dia gantang ketiga kali dan baru tembus juara di juara 3. Nanti setelah ini saya akan jelaskan bagaimana prosesnya dia. Karena ini cukup menarik teman-teman ya. Konin, salah satu konin Natuna yang mana saya sendiri juga agak pusing nyetingnya, tapi ternyata dapatnya burung enak gitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan. Setelah ini saya akan siap-siap dulu ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kicau Vlog Bali. Bersama saya di Dewata Samudra. Hari ini saya gantang lagi, ya, gantang Konin. Dan kebetulan sekarang hari Rabu, teman-teman. Saya meluangkan waktu untuk bikin konten. Konten ini saya buat sebagai jawaban, jawaban untuk pertanyaan teman-teman yang coba, Om coba dong gantang Konin Natuna gitu. Nah ini di sebelah saya udah ada Konin Natuna yang barusan saya gantang.
ngomongin masalah koni Natuna memang sekarang memang lagi viral, memang beberapa waktu ini, beberapa bulan belakangan ini memang lagi rame-ramenya koni Natuna, bahkan bisa dibilang dari segi penjualan dimanapun tuh banyak banget yang nyari. Nah, ngomongin masalah koni Natuna, dari saya sendiri sebagai penikmat. Oke, untuk juara pertama di Raya Tanggal 17. Terima kasih atas karyawan dari teman-teman Cucayu pada sore hari ini lagu rutin setiap Rabu bersama dari Raja Wali Indonesia. Untuk selanjutnya dipersiapkan Murai Batu. Murai Batu yang masih di luar sudah daftar, silahkan masuk ke arena gantangan. Murai Batu sesi B. Jadi untuk koni Natuna sendiri, kebetulan saya ada beberapa yang saya rawat, dan untuk perawatannya sendiri sih sama ya seperti koni pada umumnya. Cuman koni Natuna ini ada sebuah perbedaan yang mana kita akan bicara tentang fisik. Kalau untuk fisik yang jelas koni Natuna itu besar-besar, panjang-panjang. Yo teman-teman murai batu silakan merawat murai batu. Paruhnya pun juga panjang, badannya besar. Pokoknya Natuna itu sangat-sangat terlihat banget. Dan call-nya pun beberapa orang yang udah paham pasti tahu ya bagaimana call-nya Natuna, call-nya Sumatera, beli apa. Nah, untuk koni Natuna sendiri kalau menurut saya dari sana, dari alam, bagusnya kenapa? Bagusnya mereka tuh diberkahi sebuah materi yang bagus-bagus. Pukulan tembakan-tembakan yang sangat panjang-panjang dan emosinya juga bagus. Body bagus, semua bagus. Cuman menurut saya di sini agak sulit karena yang jadi PR saya sekarang koni Natuna itu adalah emosi yang sangat-sangat membingungkan ya, tidak seperti koni pada umumnya. Kalau untuk koni Natuna sendiri sangat-sangat membingungkan. Kadang dia kita setelnya sama ini seminggu ini. Dia bisa naik turun karena ini waktu itu udah saya buat konten di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat itu dia mainnya beda sama hari ini. Jadi minggu pertama saya mainkan terkesan emosi dan belum oke di situ. Minggu kedua juga belum oke dan ini ketiga kalinya ini di latberan sore. Dia lumayan tenang mainnya, mungkin karena lagi sore ya. Nanti mungkin saya akan memainkannya di pagi hari. Saya biasanya cuma minggu pagi teman-teman. Jadi ini kebetulan pulang kantor, saya langsung nyoba. Dan untuk koni Natuna ini sendiri, sebenarnya ini bukan punya saya. Ini adalah punya Pak Gede Rindase. Dan saya minta tolong dia, sekaligus dia sebagai yang punya ya. Tolong Pak settingin, saya bilang. Karena rata-rata koni Natuna itu di awal jalan, nanti lama-lama ngedrop, emosinya hilang timbul. Jadi saya lebih fokus ke emosinya sih. Kalau untuk materi, body, bisa dibilang koni Natuna itu paling di antara konin-konin lainnya, dia yang paling bagus sih misalnya, dari segi materi ya, dari segi body, apalagi body panjang-panjang. Teman-teman bisa lihat nih, saya dekatkan kameranya. Bodinya sangat besar sekali teman-teman, paruhnya panjang. Dan kalau bawain lagu, jarang banget jeleknya. Pasti banyak nembak-nembaknya kalau Natuna tuh. Nah itu ya, jadi PR saya sekarang itu adalah bagaimana cara mengatasi emosinya. Dan ini tadi mainnya dia cukup cukup tenang. Gaya mainnya juga ngentrok, ngobra. Nggak nancep ya, saya bilang nggak nancep karena dia masih gini-gini. Masih pindah-pindah tangkringan, belum dapat nancepnya. Dan di beberapa minggu yang lalu, sebelumnya dia juga mainnya gitu. Bahkan waktu itu sempat didis, saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena cuaca di Bali emang lagi panas ya, dan dia mandi mungkin. Dan untuk koni Natuna sendiri saat ini itu yang menjadi kendala saya, emosi sih, karena ini beda banget. Kita akan lihat. Jadi video ini tidak akan berhenti sampai sini teman-teman. Video ini akan terus berlanjut sambil saya melihat proses si burung ini gimana sih, setiap eventnya, setiap gantangannya dia gimana, saya akan perhatiin. Kalau hari ini dia main santai banget, kalau di hari sebelumnya siang
dia tuh main sangat-sangat hyper banget. Bisa dibilang Konin Natuna tuh Konin paling hyper deh, dari gaya mainnya, dari materinya. Dan nanti kita akan cari tahu bagaimana cara mengatasi si Natuna ini. Tapi ini kasusnya yang saya alami ya. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang udah punya Konin Natuna yang mungkin tidak sama seperti yang saya bilang, berarti kan nggak semua ya. Karena yang saya alami, saya ada beberapa kali pelihara Natuna memang seperti itu. Saya lebih memperhatikan di bagian emosinya itu yang naik turunnya nggak parah, yang parah. Jadi benar-benar emosi hari minggu ini, minggu depan tuh udah beda lagi. Walaupun settingan sama, itu yang jadi PR saya sekarang bersama Pak Gede Lumer. Dan untuk pakannya sendiri, saya pakai ini ya, Gulmer, semacam bisa dibilang nektar atau jamu sih, jamu yang benar-benar alami, tidak pakai nektar. Saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain pakai nektar atau apa. Enggak, disesuaikan aja. Ini jam tadi dia naik sekitar jam 5.30 kalau nggak salah, dan sekarang udah 5.57. Nanti kita akan lihat sore dia masih mau apa enggak. Tadi di sesi A saya udah rekam, teman-teman kalau lihat dia mainnya cukup tenang dan tidak ada kendala sih. Jadi juara 2 ya, alhamdulillah bisa masuk ya. Sekalian saya ngonten di sini. Nanti setelah ini saya akan coba melihat di sesi B. Dan untuk perawatan harian sama seperti pada umumnya di koloni bersama si betina. Dan untuk burung ini sendiri, ini burung rawatan dari trotol teman-teman. Rawatan bermula dari trotol, dari muda ya. Jadi nggak tahu kalau misalkan teman-teman pelihara dari metalik gimana hasilnya, yang jelas ini dari trotol. Sementara informasi yang saya berikan itu dulu. Nanti bagaimana selanjutnya saya akan berikan review setelah tantangan yang B. Halo, Lawat Faktor Sesi C, silakan berobat ke stand berikutnya. Sesi C, Lawat Faktor Sesi C, tiket 15 kar, silakan berobat ke stand berikutnya, Pak. Untuk Lawat Faktor Sesi terakhir di Sesi C. Oke, baik teman-teman. Ini sekarang saya gantang di sesi B. Sekarang udah jam 6 ya. Teman-teman bisa lihat jam 6 dan tadi burung sempet saya cabut betinanya. Saya coba, biasa kalau kita mau gantang kita taruh dulu, itu masih mau, dan ketika mau naik ke atas dia sudah hilang birahinya. Mungkin karena memang udah waktunya istirahat, karena memang settingannya sendiri standar ya. Saya belum pakai vitamin apapun. Mungkin kalau pakai vitamin bisa lebih mendongkrak. Sejauh ini burung bisa teman-teman lihat di atas, tadi saya zoom itu dia udah nggak nyaman. Burung udah terbang-terbang, itu tandanya burung udah nggak nyaman, dia butuh istirahat. Tadi sempat juga didis ya, sempat didis juga. Jadi kesimpulannya untuk saat ini burung itu tidak bisa main di sore hari, apalagi jam 6. Tapi apakah hanya burung ini aja? Enggak, di sana juga ada yang bunyi. Teman-teman kalau mungkin di sini kedengaran suaranya. Ini di pojok di ujung itu nomor itu. Tetap ada yang bunyi. Jadi teman-teman enggak semua burung sama settingannya. Enggak semua burung bisa bunyi di waktu yang sama, misalkan di sore ini enggak semua bunyi. Yang bunyinya berapa ini? 3,5. 3,5. Mungkin di sini teman-teman kedengeran suaranya ya. Nah, itu. Nah, jadi itu ya. Kalau dilihat ini nih burungnya. Dia udah enggak nyaman, dia sudah terbang ke atas ke bawah, ke bawah. Udah enggak nyaman banget. Apakah cuman burung yang saya bawa? Enggak, itu nomor 12 juga. Tuh, nomor 13 juga. Nah. Sebenarnya untuk masalah gantangan jam segini tuh bisa aja teman-teman rutinin aja keluarin sore-sore. Karena saya ini kebetulan lagi senggang tadi mau nyoba burung, saya lagi bikin konten ini, jadi saya coba di sore hari. Karena besok minggu kayaknya saya nggak gantang, karena ada acara.
Oke teman, nanti setelah ini saya akan meringkas semua dari konten ini ya, untuk Oni Natuna. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang kemarin sempat tanya tentang Oni Natuna. Ini barusan saya ambil kejuaraan, ini perdana dia juara 2, main di saudari, dan ini ada hadiahnya. Ini supaya saya rajin mencuci baju ya. Pak ya, biar rajin cuci baju deh Pak. Oke, jadi itu aja teman-teman ya, untuk keseluruhan ringkasan dari si burung ini. Yang jelas nih burung sore jam 6 tadi udah gak mau, walaupun saya cabut udah bongkar, tapi di atas dia hilang dan naik turun. Terus saya akan review lagi nanti, mungkin minggu depan ya, karena minggu ini saya gak bisa ganteng karena ada acara. Mungkin minggu depannya tanggal 5 saya nggak bisa datang di event karena ada acara. Dan untuk kontennya mudah-mudahan saya bisa bawa burung ini lagi di hari minggu depan, karena banyak burung yang antri mau digantang. Jadi nanti lihat mana yang saya bawa, mana yang akan saya jadikan konten. Yang jelas untuk Oni Natuna ini ya kurang lebih seperti inilah, mainnya juga bagus, dan rata-rata main Oni Natuna itu sama teman-teman, gayanya tuh berdiri ngentrok gitu. Teman-teman kalau mau lihat update status saya di Instagram bisa kok, saya setiap gantang saya storyin di Instagram, follow aja di makonnya pada Ora Samudra di Instagram. Kalau di Facebook saya jarang banget teman-teman untuk berinteraksi ya, karena benar-benar sibuk, karena bukan sibuk ya, jarang banget. Kalau Instagram kan saya bisa multi ya, buka Instagram pribadi, Instagram burung, Instagram yang lainnya. Kalau Facebook tuh, kalau terlalu banyak aplikasi saya ya buka sih, cuma nggak jarang banget di Facebook. Mohon maaf buat teman-teman yang sering inbox saya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Saya Dewata dari Kicau Vlog Bali. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Kicau Vlog Bali. Salam Kondi Nusantara.